Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni hari Isnin. Hari Isnin kita, saya dengan adik dengan Aman, antaman sebenarnya, cuti dah habis. CNY dah habis. So kita nak bercuti dekat Kelantan, nak minum-minum kopi dekat tepi-tepi pantai, nak makan nasi daging tepi-tepi pantai, nak masak air tepi pantai. Ni yang kita orang dah sampai dekat Pakai. Kawan Aman orang, kawan Aman yang duduk sini dia kata Pakai. Pakai. Oh, sampai Pakai Arena Pakai nak makan kejap. Adalah bawa kek pandan gula Melaka, ada bawa kuih kelepung, ada bawa kopi-kopi sikitlah. So kita nak berhenti sekejap. Dan solat sekali. Jom. Apa yang kosong? Dekat R&R. Ke kita nak makan dekat dalam tu? Nak tambah-tambah menu ke apa ke? Tak ada, Aman kerja. Tak ada? Kita tak bawa sudu tu? Ada sudu? Ah, okey, jom. Kita makan-makan dekat gazebo sini lah. Sebab dah ada kopi semua, dah ada kek, dah ada. Okey, kita nak makan. Adik dengan Aman dia beli apa? Kita nak extra menu. Roti John. Okay, kita tengok kat sini kita punya menu ni, kita buat apa. Dia sebenarnya kan bila buka bekal ni kan, orang kadang-kadang kat rumah dia tak fikir tau nak buat bekal. Sebab apa? Makanan kat rumah tu banyak, so macam tak laku. Tapi bila kita dah buka bekal, kita bawa, masa tu lah dia punya nilai dia sangat tinggi. Bangun sikit, tengok kat sini. Okay, kita tengok. Kita ada ni dalam tapak ni, Madam Noriah punya ni. Kita ada pandan gula Melaka kat sini. Nak cari kat kedai-kedai aneh-aneh memang tak ada. Gula kuih kelepung ada lagi. Leprik. Ha ni, tengok ni. Kambing. Kambing, tomato dengan mustard. Ni nasi goreng lada cili tumbuk pagi tadi buat. Ni ada udang kan kau? Ada ke? Cikgu nak. So kita nak makan. Nak. Man, cikgu nak makan kuih kelepung ke, Man? Apa pun nak. Cikgu nak. Ada berapa ni? Ada 4. Mana satu? Cikgu ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih fresh lagi walaupun malam tadi buat. Ada ambil dua. Ambil kita nak makan kita dengan sudu mana? Aman, Aman kata ada sudu. Ada sudu tu pakai. Ni sudu ni. Tak apa, pergi ambil kat dalam kereta kejap yang. Kalau kita nak makan, bye. Jumpa lagi. Kita orang singgah dekat, kalau sempat lah. Kita singgah kat mana, Man? Pantai. Pantai Siring. Pantai Siring kat Melaka. Mana, Man? Pantai apa tu? Dekat pantai. Dekat Bacuk eh? Penambang. Kita akan berhenti kat area-area situ lah. Tapi kalau sempat lah. Sebelum lagi, dekat Kuala Terengganu lagi. Oh, dekat atas sikit lah. Dekat negeri Terengganu lagi, atas sikit. Oh, atas sikit. Kalau tak hujan lah, tengok keadaan mendung ni, sejuk-sejuk macam ni kan. Cuaca pun best hari ni, sejuk. Okay lah, nak gemik seduh, kita orang nak makan. Bye, see you again. Kita gemik seduh. Dia acah-acah tadi kan macam nak mengopi kat tepi pantai konon-kononnya. Sudahnya kopi kat sini ni, nak masak air. Air lu masak Iman. Masak air lu. Okey, kita masak air dulu. Macam-macam kopi sebenarnya. Bolehlah buka Aman punya bihun semua. Sementara tunggu air masak, kita bukalah kita punya makanan-makanan yang kita order tadi. Ha. Adik order apa tadi? Bihun soup. Cikgu ambil bihun soup. Adik kuih tiaw. Tak dapat makan tepi pantai. Dah sampai apa? Kubang Kerian. Lambat. Dah gelap. Pantai dah gelap, dah tak nampak. Kita orang bukan bawa apa, lem ke apa ke, tak bawa lampu pun tak bawa. Aman sampai rumah kena ni ha. Kena dera dengan dia punya anak-anak bulu dia. Jadi bibik. Habis satu rumah kena mop. Nasib lah, Man. Tinggal berapa hari, Man? 6. Eh, 5 hari. 5 hari tinggal kat rumah. Habis lintang buka rumah dia kerja kan. Budak-budak biasa lah. Duduk dalam rumah kan? Wah, banyak dia ni. Payah Bona nak buka ni, Man. Boleh. Adik boleh. Pun tak boleh buka, dek. Macam mana? Macam ni. Dia ada ni kan. Macam ni. Siapa? Waktu dia tu. Kata makan pula getah ni. Macam tu. Tapi dia banyak ni. Kuah dia banyak ni, Aman rasa. Kena ambil. Kena tangguk dulu.
Weh, tak buka lokal. Eh, jangan. Tak isi, eh air. Ha, air dia? Kena tanggung dengan sudu, dik. Dik tanggung dengan sudu mahal-mahal itu dulu. Hmm. Boleh je, dia nak keluarkan. Kita nak makan bihun sup. Bihun sup pedas. Kita beli kat kedai mana tadi ni? Tepi-tepi jalan tu kan? Entah. Apa nama entah kedai? Dekat apa ni? Klinik Aiwan Kubang Kerian tu sebelah tu je. Oh, sebelah tu ni. Eh? Ha. Mana biasa tempat ni. Dah dekat 2 tahun dah duduk sini dengan adik. Tapi adik dah on off dah sekarang. Wah, bau dia. Kemain lagi. Hmm, cikgunya daging. Adiknya? Daging ingat kan? Amannya yang ni. Amannya kalah. Macam banyak akan daging lah. Okeylah, kita makan dulu sementara nak siapkan air kopi. Ni kursi-kursi camping ni memang purpose letak dalam kereta je. Meja. Ni meja ni. Rak ni. Eh, apa? Folding garam. Box. Ha? Apa dik? Garam ni kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak rasa daging dia. Wah, windy. Nak hujan ke? Tak, agak salty sikit tapi okeylah, kena tambah air sikit. Kau nak bihun tu? Ada air kan, nak air. Mana sini amat rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Lapar. Mana-mana tak ada nasi dagang mangan? Tak ada. Hmm, tu kawan Amar Afiq tu ada suggest kan. Bolehlah besok kita pergi. Ke kedai. Besok memang kerja. Boleh je. Kondor, Aiman. Biasalah. Kat tempat Aiman ni, angin kuat. Apa tu? Meludang. Kat rumah Aiman ni, angin kuat. Malam-malam sejuk. Privacy tinggi sikit sini. Ke tak? Tom yum dia? Kuat garam dia. Oh, dia kuat garam? Kuat garam. Tambah air sikit. Agak masin. Nak kahwin kot. Ni susu. Jeffrey nak kahwin ni. PLG ada nambah jagu. Kau main kuat ke bunyi air dia? Dekat pantai tu tak dengar pula kan? Dengar bunyi ombak ke. Ni brand Nature Hike. Ha, Nature Hike punya dapur gas. Tengoklah api dia tu. Kuat kan? RM141. Tapi saya beli kat TikTok masa tu dapat voucher. Dapat dalam RM121. Dalam RM20 kak. Dia punya diskaun masa tu. Murah agak lah. Boleh tengok video saya sebelum-sebelum ni kan. Ada saya buat letak beg kuning. Tapi video ni saya tak letak beg kuning. Sebab nanti kalau letak beg kuning, TikTok dia macam dia macam limitkan kita punya view tu. Hmm.
Kat sini kan Aman dengan adik dia boleh cactus, Man. Ni cactus ni nama dia cactus Nenen. Hmm. Eh, air dah masak. Buat kopi. Kopi ni instant coffee. Saya beli yang Indo Cafe tak ada. Beli super brand. Okay, agak sedap agak rasa dia. Letak dalam dua sudu. Aman, mari sini. Mari sini, cawan. Mari sini, letak sini. Adiknya cawan sekali. Ni cawan, Man. Oh, ni cawan adik. Adik dia tak, dia kopi dia tak boleh kuat sangat. Nanti kang, dia kejap ke tandas dia kang. Air panas menggelegak. Teko ni, ceret ni, ceret ni dia boleh. Okay. Ceret ni dia boleh sediakan kopi dalam 3 cawan. Ha, tengok saiz lah. 3 cawan ke 4 cawan. And then kena masak lagi. Purpose dia buat kecil-kecil ni sebab nak senang panaskan air. Kalau cek bosa-bosa tu kan lambek nak masak air eh. Nak mendidih. Ni susu full cream Dutch Lady. Tuangkan saja. Kacau. Jadilah latte. Dah dah mana? Pagi esok. Habis kan? Kau tak habis hari ni. Berasa ke tak? Okey. Berasa tu. Tunggu rasa sekejap. Rasa lagi. Bismillah. Tengok tu angin tiup-tiup tu. Tengah minum kopi angin tiup-tiup pula. Best. Yalah, windy je. Kalau tepi pantai lagi best ni, Man. Tapi dah gelap. Besok lah. Besok petang kita akan buat video. Minum kopi kat tepi pantai. Tapi kalau ada masa macam nak buat kek kan. Tengoklah keadaan. Okay lah, kita nak makan. Kita nak sampai. Kota Baru. See you tomorrow. Bye.